tempatnya di Galilus ya. Itu mungkin itu buat jalan masyarakat dari kampung turun ke bawah sekian. Ya. Situasi jalan nasional. Jadi coba yang sebelumnya rusak namun dapat dilalui kendaraan. Nah, saat sekarang ini sama sekali tidak dapat dilalui kendaraan. Kita lihat besok sudah mulai tiba di Batu Jomba ya. PJ karena cuaca ini sekarang bosku gerimis ya. Di sana lagi mempersiapkan dinas untuk hujan bosku. Ini dia bosku ya, sudah sampai, sudah mendekati tanjakan yang longsor di Batu Jomba bosku. Hujan lagi nanti malam, keluar lagi. Itu kan udah dasar. Itu benar-benar juga.
sekarang ini malah jalan roda aja masuk ke kali ini. Berarti untuk ini hanya untuk pejalan kaki. Hujan terus lagi sepeda motor tidak ada juga. Padat kerja ya bang. Tapi itu dasar kan. Ntar yang ini ya dibuka ya? Bukan. Ini digeser ke bawah? Dipakai terus. Tambudan dari pihak ini apa? Ini Pak? Mana tambudan dari? Iya. Saling bantu lah. Ini kan sudah ada dasarnya itu. Tapi ini harus diperhatikan. Itu anak sekolah sama sepeda motor. Ya. Berkoordinasi dengan. Tapi beliau tadi katakan sudah membuat beroncong ya. Ceroncok ya. Nah itu sudah bergerak. Gantungan tanahnya sudah bergerak. Bang Rasid, izin Pak. Saya lagi berpuluh. Iya. Nah, ini boleh Pak. Saya kasih saran Pak ya. Iya. Kalau Bapak ingin masuk ke PLTA sana, itu harus banyak batu-batu yang bekas terowongan bumbung. Jadi kalau itu ditimbunin kemari, Sinohidro bersedia memberikan batunya. Tapi katanya PU tidak boleh. Jadi tidak boleh, gitu-gitu, simpang siur. Jadi kalau ini Pak Rasid, Bapak mau menerima batu dari Sinohidro, 2 hari ini langsung bisa dilewati. Batu-batu itu langsung ditimbun, digiling, disorong gitu. Cocok. Batu yang dari sana itu, di situ langsung jalan bisa dipakai. Itu menit, itu jam ditimbun Pak, langsung dilewati Pak. Tinggal ke kebijakan Bapak pergi ke sana, Pak, tumbang batunya itu. Bowo itu ratusan di situ, Pak. Langsung ini bisa di, besok pagi ini bisa langsung dilewati. Betul. Hidup masyarakat. Iya, nanti kita sudah mendapat informasi dari beliau. Tapi karena ini jalan nasional, kita secepatnya karena kita sudah membentuk tim gerak cepat sejak tadi pagi. Dalam ada struktur timnya, nanti ada yang mengerjakan di sini, ada yang berangkat ke Medan. Termasuk masukan dari Bapak ini menjadi bahan juga bagi kita untuk bagaimana regulasinya dengan tidak cepatnya itu, Pak. Iya. Terima kasih, Pak, ya. Siap, Pak. Informasinya siap. Tadi, ya. Sangat banyak batu ya. Di sana, Pak, yang ya. Bisa langsung. Dia kalau batu pecahan itu sambil bertindih, dia ya. Air ini lolos dia dari ya. Sela-sela batu-batu pecahan ya. Bom. Dari terowongan ya. Itu Pak. Tadi kata beliau yang memimpin ini sekarang ini sedang mau di cerocok. Nanti informasi dari Bapak berguna sekali. Nanti ya. Tim ini bekerja terus dari tadi pagi. Ada yang akan ke Medan, ada yang menang dengan ini. Kita juga koordinasi dengan TNI dan Polri. Kebetulan Pak Kapolres lagi ada penugasan di Jakarta, begitu juga Pak Dandim. Tapi komunikasi tetap terus dilakukan. Sebenarnya 4 hari lalu saya sudah dengan tim sudah kemari. Sudah ada feeling juga ya malam itu ya. Nah ternyata terjadilah hari ini, tapi bukan berarti itu semua sudah kita prediksikan dengan jajaran, sehingga kita memang menghimbau untuk itu. Mudah-mudahan, terima kasih informasinya Pak, nanti ya, kita Pak. Terus bekerja mau dengan semua tim ya, Pak, ya. Ya Pak ya, terima kasih informasi tadi Pak. Iya Pak. Ya, ya, Pak ya. Ada lagi? Ya, ini kita dari yang menangani saat ini dengan Bapak Kepolisian sudah mengamankan daerah sini. Kemudian ini ada jalan kecil karena apapun ceritanya antar penduduk yang di sebelah di sana dengan sebelah sini harus tetap berhubung. Ada anak sekolah, juga ada sepeda motor.
Seperti himbauan-himbauan kami sebelumnya bahwa untuk bus, truk dan sebagainya, ya apalagi mobil-mobil pribadi tidak direkomendasikan lagi dari sini, karena pada 4 hari lalu, 3 hari lalu masih ada juga bus pribadi yang membandel lewat di sini, maupun bus-bus kecil ya Pak ya. Nah, padahal di pihak kepolisian sudah menghancurkan. Nah, jadi utamakan keselamatan, karena yang terjadi longsoran akibat hujan deras ini bukan hanya di Batu Jomba, tetapi 1 kilometer ke belakang dan 1 kilometer ke depan juga menjadi perhatian untuk hati-hati. Saya kira demikian yang kami himbau, semoga pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dan seluruh bisa bekerja sama secepatnya untuk mengatasi ini, terutama untuk penduduk kita yang di sini. Ya, demikian ya. Jadi begini Pak Agam, ya. Ini kan pihak kepolisian dari Kabupaten Selatan Pak ya, dihimbau ya. Agar mobil harus mencari jalan alternatif gitu kan? Iya, alternatif. Nah, dan saat ini kita lihat beritanya ada di daerah Pangaribuan Pak. Iya. Karena kan terjadi longsor. Iya. Artinya kan itu kan masuk daripada wilayah Kabupaten Selatan Pak. Iya. Seperti apa tanggapan orang Bapak terhadap jalan itu Pak? Karena kenapa? Selain lewat dari Batu Jomba, mereka lewat dari sana Pak. Seperti itu. Iya. Tentu jalan itu adalah jalan alternatif. Ada lintasan yang melalui Pangaribuan, ada juga yang bagi dari Sirimpuan mau ke Medan, wilayah Sibolga. Semua wilayah itu mempunyai kerawanan di musim hujan yang sangat lebat ini. Tetap formatnya kehati-hatian. Jadi bukan hanya di jalur lintas Sumatera, di semua peralihan jalan juga hati-hati. Karena memang ini musim hujan yang sangat luar biasa. Dan himbauan dari polisi sudah benar, dan sudah bukan hanya sekarang, sudah berminggu-minggu Pak ya, sudah dihimbau demikian. Cuma ada satu lagi Pak, saya ingin kacamata daripada Sumatera Barat ya. Ini kan baru kejadian di Lebakan yang longsor besar-besar. Ya. Saya lihat di situ, itu banyak memang dikerahkan betul-betul lah. Nah, jadi bagaimana Pak kalau kita buat seperti itu di sini Batu Jomba bagaimana? Apanya yang dikerahkan? Seperti cuma? Yang cara pengerjaan di apa namanya? Di Lembah Anai. Oh iya. Cepat di situ Pak. Tahun 2022 di waktu itu ini sudah pernah diaspal. 2022 ya. Nah, kemudian ini sekarang 2024, berarti sekitar 2 tahun setengah lalu. Memang kondisinya ini patahan Sumatera. Dan kemudian 2003 juga ada pemadatan Pak ya. Ada pemadatan. Dan sekarang ini. Jadi pihak pemerintah dan TNI Polri sebenarnya sudah terus bekerja, dan ditambah lagi kondisi cuaca musim hujan seperti ini, itu jadi terkait dengan mereplikasi teknologi yang ada Sumatera Barat tentu menjadi pertimbangan, tapi itu semua jelas ada faktor-faktor pembiayaan, bagaimana kesamaan situasi dan lain-lainnya, tapi yang jelas hampir setiap tahun ini menjadi perhatian lah dari pemerintah. Dan hari ini puncaknya adalah sudah ambles semuanya, tentu seperti yang saya katakan tadi, TNI, Polri, pemerintah daerah, provinsi dan pusat terus bekerja. Tetapi ya begini, karena faktor cuaca yang menyebabkan tanah longsor, ini tebingnya longsor dan ini juga longsor, dan memang ini Batu Jomba patahan Sumatera. Ya. Jadi gini Pak kan, itu tadi kan ada masukan dan saran daripada masyarakat tentang pengguna jalan. Bahwasanya ada potensi yang bisa menolong kita untuk memperbaiki jalan secara cepat gitu Pak ya. Katanya ada batu besar di PLT ya. Jadi kan PLT ini kan berada di wilayah Kabupaten Tabes Selatan nih. Ya. Artinya kan ada potensi yang bisa pemerintah untuk mendorong itu Pak. Seperti apa Pak aksi yang harus kita lakukan secepatnya? Dari dulu semua perusahaan di Tapsel ini sudah membantu pemerintah dan masyarakat. Dari dulu. Terkait tanjakan Batu Jomba. Ya sebentar, saya jawab. Dari dulu, dari sebelum mereka Pak. Tapi dalam konteks ini tentu tinggal, walaupun tanggap darurat cepatnya itu harus dilakukan. Nah, informasi dari Pak Napi Tupulu tadi itu adalah informasi yang berguna gitu. Nah, saya pikir itu di jawabannya. Untuk membantu saran dan informasi membantu tim ini bekerja, itu tanggapannya. Terima kasih banyak. Ya. Ada lagi? Sudah ya? Itu tadi keterangan dari pihak pemerintah bos ya.
seperti himbauan tadi bosku, ini akan secepatnya diperbaiki ya, untuk bisa warga beraktivitas ataupun lewat bosku untuk roda 2. Dan di sana bisa kita lihat tim pur bosku ya, sudah secara cepat membuat jalan untuk perjalanan kaki bosku. Dan gorong-gorong yang sana sudah habis dibongkar bosku ya, dan dipindahkan ataupun disisihkan dulu untuk sementara bosku. Dan saat sore hari ini bosku, kita bisa lihat bosku ya, lumpur semakin tebal di sini. Dan kita dengar lagi penjelasan dari Biocom itu sebenarnya stofom yang box ya, iya dia box memang ukuran satu meter gitu, tapi ringan tapi kokoh. Yang 2 tahun lalu itu nggak pakai itu? Nah, kalau yang 2 tahun lalu sempat di hot mic ya, 2 tahun yang lalu itu, ini yang dibuat tuh geogrid namanya. Geogrid itu membuat tarikan antar tanah, jadi ulangan tanah kalau bahasa kerennya, ulangan tanah geogrid. Jadi yang menahan kendaraan itu bukan tanah di bawahnya, tapi lateralnya. Oh. Dan horizontalnya. Horizontalnya yang menahan. Karena dia macam tikar. Jadi macam kita kan kalau ada tikar di bentang ini, dimasukkan orang, tapi tikarnya ini kan dia narik. Oh, narik ya. Narik dia, bukan hanya nahan dingin aja. Geogrid itu pernah dipakai di sini. Gagal, tapi nih tujuannya bukan menyelesaikan masalah, tapi menambah durasi waktu dia. Karena memang ini ada memang turunan terus menerus, ada sisa pemangku. Makanya kalau memang untuk ini, opsi finalnya memang opsi relokasi. Karena ini pasti akan akan terus-terusan seperti ini. Ini akan pindah-pindah hari di sini, mungkin sebentar nanti 2 tahun lagi di sana. Relokasi dia benar, cuman masalah sekarang kalau relokasi dilakukan, ini mau diapain gitu. Maka ini hanya bisa dilakukan adalah melakukan tindakan yang sifatnya memperpanjang usianya. Maka material dia harus material ringan. Geofarm itu di jalan tol di Bandung sudah ada, saya kira teman-teman PO mungkin bisa ini masukkan aja nih ya, karena kalau kan mungkin di Geofarm di Bandung, di jalan tol Bandung itu juga gitu, tanahnya lunak. Di T-shear to base turun terus diganti dengan Geofarm dia jaringan Pak. Jadi ini kita bayangkan 50 meter kali 10 meter, 500 kubik. Lebar ada sekitar 6 meter, 3000 kubik kali 2 ton, 6000 ton ini tadi. 6000 ton yang longsor. 6000 ton itu sama dengan 300 truk diletakkan di sini. Itu kejadian sekarang. Yang hari ini yang 10 meter ini ada. Yang geogrid yang kemarin itu ya. Iya, kalau ini kejadian ini sekarang, Pak. Ya, sekarang ya. Maka yang tadi 6000 ton itu gimana supaya dia ringan? Bisa jadi 600 ton. Oh, faktor material yang berat. Masuk ya, berat ya. Masuk. Jadi kita ke depan bagaimana material yang ringan? Iya. Yang geofoam itu. Geofoam itu jadi tapi dia kuat. Kuat. Kalau yang kemarin itu kan narik begini. Iya. Nah, sekarang itu ya material ringan. Betul. Jadi kalau misalnya tadi yang ada masukan apakah dengan batu besar? Ya bisa saja batu besar, tapi dia duduk. Masalah kalau dia longsor, dia batu itu jadi mana beban itu dia longsor. Sama ini kan batu. Ya. Gitu. Ya. Karena dia tegak bereng, begitu dia kuat dia longsor. Tapi tadi masukan mereka masukan bagus ya, sebagai bahan pertimbangan gitu. Kalau nanti misalnya jumpa nanti di titik-titik ini ternyata batu itu sudah bisa dalam posisi stabil, settle dia, bagus. Justru kalau semakin kita timbun berat, itu memancing kemarin. Kalau dia ada longsoran dalam sama sesar semangkuk. Ya. Karena sesar semangkuk dorong-dorong ke sana. Dorong terus dia. Longsoran yang memang ke kanannya ya. Ya itulah sekedar masukan dari para tapi ini masukan ya, tadi ada geogrid, ada ini udah pernah kita coba geogrid. Geogrid udah pernah dicoba ya. Di sini dicoba di Muara Batang Toru juga tanah gambut. Memang tidak ekor tuh empal. Maksudnya ini ada lembek dipasang geogrid ternyata bisa di Muara Batang Toru gitu. Mungkin memasukkan aja. Dulu pernah di sini kok, tapi waktu dibuat itu umurnya lebih lama gitu. Dengan lebih lama kan, ya. Karena memang nggak akan, ya memang ini kondisi yang alam yang sudah memang begini alam. Tahun 2022 ya di aspal. 2002. Geogrid teknologinya ya. Kalau memang mau bagus 2 lapis, karena itu pilihannya cuma gitu. Ya. Karena mau 2 lapis, kalau mau 1 lapis,
Tahan bisa contoh 3 bulan, mungkin jangan 2 lapis jadi 6 bulan kira-kira gitu. Material ringan lah kalau ya, yang rekomendasi material ya. Ringan biofoamnya ya. Oh, iya. Tapi yang relokasi itu memang harus tetap menjadi goal final. Itu solusi solusinya memang ada pilihan. Oke, sementara di sini kita pantau dulu bosku. Timbun tetap agak mampu. Harus layar-layar. Layar dulu, layar dulu. Setengah meter, harus timbun lagi. Terus. Jangan sekali cukup sampai 3 meter. Dan di sana eskavator mencoba melebarkan jalan bosku ya. Tebing dikikis lagi. Kita coba kita cek ke sana besok. Kita coba jalan bawah bosku ya.
akan dilebarkan bosku ya, sampai ke sana untuk jalan warga bosku. Akhirnya warga harus lebih memilih dari bawah bosku ya, karena dari bawah tidak ada lumpur bosku. Ini kalau kita lihat sekilas bosku ya, pancang ini bisa utuh, tegak dia bosku, tidak ada miringnya ya. Sungguh aneh, batu begitu banyak hilang sekejap tahun kemarin. Kalau kita lihat gitu-gitu aja, di sungai sana enggak ada bosku. Dan di ujung sana bisa kita lihat bosku, batu yang sempat ditumpuk ya, sepertinya dinaikkan lagi ke truk. Mungkin ada di sana jalan yang mau diperbaiki bosku ya, karena batunya pun di sini sepertinya belum saatnya lagi digunakan bosku, karena di sini masih butuh proses pengalian jalan bosku ya. Itu kita lihat warga mau melintas bosku. Bloknya atau runtuhnya badan jalan sehingga akses jalan sama sekali putus, tidak dapat dilalui kendaraan baik roda 2 dan seterusnya. Ini disebabkan tadi malam lupa hidupnya di waktu ya. Ini untuk jalan sementara bosku ya, bukan berarti ini untuk bangunan sekarang bosku, untuk dibangun untuk permanen, bukan, hanya sementara untuk warga melintas bosku ya sana.
kita mendengar kabarnya dari teman-teman kayaknya ini mau ditembus kota yang bukti ke atas sana ya, tapi masih ada pertimbangan ke sini. Keterangan jabat tadi bosku, sekitar 1 kilo ke sana, dengan cara ke sana bosku banyak mengalami kelongsorannya. Jadi masih banyak PR yang harus dikerjakan bosku. Ini sudah mulai terlihat bisa jalan ya.